Aparatur sipil negara atau ASN di pamarentahan Kota Cimahi dicindekeun positif COVID-19 poe Jumaah berang. Lian tikitu, perawat tiluan turta bidan saurang serta nutrisionis saurang di Rumah Sakit Umum Daerah Cimahi dicindekeun positif corona satu tas ngalakonan swab tes. Satu tas ngalakonan swab tes opat urang aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Cimahi dicindekeun positif COVID-19 poe Jumaah berang. ASN anu positif tiluan digawe di lingkungan Pemkot Cimahi. Sanajan kitu kegiatan pangladen pikeun warga masih dipaju kawasasari, pangna kitu ASN anu positif COVID geus ngalakonan isolasi mandiri. Sejenening kitu ASN anu saurang deina anu digawe di kantor kelurahan kiwari geus uubar tur isolasi mandiri. Lianti di lingkungan Pemkot Cimahi, perawat tiluan, bidan saurang jeung nutrisionis saurang di Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi oge kakonfirmasi positif corona. Pikeun neuteuk mata rantai COVID-19 atawa corona, Poliklinik RSUD Cibabat Cimahi kapaksa ditutup saheulaan. Perawat anu tiluan turta salah seorang bidan kiwari geus ngalakonan isolasi mandiri. Tanggal berapa waktu teh? Tanggal hari Senin. Hari Senin tanggal 3. Mulai swab pertama sebanyak 500 orang, hasil pertama masih alhamdulillah negatif. Yang keduanya diketemukan ada dua. Dan sampai sekarang memang sudah terkonfirmasi pada 4 orang. Ya, langkah-langkahnya kita terus diteruskan tes swab ini, dan juga yang terkonfirmasi sudah di isolasi di tempat kami ya, jadi evakuasi sudah. Karena waktu itu saya langsung perintahkan ke beliau-beliau ini supaya langsung di evakuasi atau di isolasi di tempat kita. Sudah ada 4 ASN yang terkonfirmasi, 3 perawat, 1 bidan, dan 1 lagi nutrisionis. Ya, ini penutupan poliklinik ini tujuannya adalah kita untuk general cleaning seluruh ruangan poliklinik, dan diliburkan sampai hari Sabtu. Hari Senin kita mulai pelayanan lagi. Di Kota Cimahi, kiwari kasus positif COVID-19 jumlahna jadi 145 orang, tilar dunya opatan turta cager 113 orang. Kota Cimahi kiwari aya dina zona oranye di Jawa Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.